Total 5.000 meter ya lokasi tanah ini nih. Dengan lebar muka kurang lebih 30 meter. Terus ke belakang sana sampai agak sedikit membentuk L ya. Termasuk ini ada kumbung jamur ya ini. Ini udah termasuk. Jadi view-nya memang lepas ini. Gunung. Kalau belakang udah jelas ya. Gunung Gede Pangrango, cuma lagi berkabut ini. Sertifikat hak milik. Nah, ini muka jalannya, ini ada tiang ya, ada tiang listrik. Ini persis pinggir jalan utamanya, kurang lebih adalah 30 meter nih sampai sini ya. Ini langsung ke Gunung Putri sana. Ini lahannya berbentuk L. Nah, ini sebetulnya udah ada gerbang ya, ini udah tembok nih. Pas gerbang cuma ada rumput, tembok. Nah ini udah pengerasan, ini semua udah tembok kalau buat jalan ya tuh. Ini sepanjang ini jalan. Nah, ini tanahnya yang ngadep ke arah timur. View-nya bagus. Udah jelas ya kalau bagian belakang ini Gunung Gede Pangrango ya, cuma berkabut aja. Ini luas berapa, Mas? 3.000 meter. Ini 5.000 meter. Ini luasnya 5.000 meter nih, sertifikat hak milik. Itu kumbung jamur ke bawah. Oh, maaf. Ralat. Ralat dulu. Cut dulu. Nah, ini total 5.000 meter ya lokasi tanah ini nih. Dengan lebar muka kurang lebih 30 meter. Terus ke belakang sana sampai agak sedikit membentuk L ya. Termasuk ini ada kumbung jamur ya ini. Ini udah termasuk. Jadi view-nya memang lepas ini. Gunung. Kalau belakang udah jelas ya. Gunung Gede Pangrango, cuma lagi berkabut ini. Sertifikat hak milik.